lagi dengan Fiona di sini. Kali ini kita kedatangan tamu baru, yaitu Yaya. Akang Reja. Akang Reja dan Dede Anu. Okay. Kita sekarang mau membuat lontar. Ada yang tahu lontar itu apa? Tolong Akang jelaskan lontar itu apa? Jadi, sedikit historis, kue lontar itu berasal dari wilayah timur. Terutama biasa itu dari Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Yes, dan karena sekarang mau 17-an, kita bikin merah putih. Oke, langsung aja kita ke bahan-bahannya. Ada tepung terigu, susu dengkau bubuk, mentega, maizena, ini teh susu kental manis. Untuk yang merah pakai pewarna makanan merah, gula halus, dan telur. Langsung saja kita buat. Jadi dalam rangka besok 17 Agustus ya? Dalam rangka 17 Agustusan. Dan ulang tahunnya. Ya, betul sekali, tidak salah. Indonesia merdeka udah berapa tahun? 76. Yeay. Kenapa di Akang pas, di aku enggak? Nah, kontrak sih. Badan aja gede, tangannya. Jadi kalian memakai sarung tangan plastik ya? Yes. Ini supaya lebih higienis. Higienis. Sekarang pertama-tama ada bintang tamu, si mungil-mungil ada? Berapa sendok? Kita masukin 6 sendok. Sendok? 6 sendok makan ya? 6 sendok makan. 6 sendok makan? Sendok. Bukan teh ya? Terlalu sedikit kalau 6 sendok teh, guys. Bukan 6 lagi, kita butuh lebih banyak lagi. Ini sebenarnya sih bikin kue lontar ini nggak susah ya, cuma kalau yang asal juga nggak bisa. Yang susahnya niat. Pokoknya harus penuh niat dan kesabaran untuk membuat kue lontar. Dua aja ya, dua sendok ya. Iya, tega. Margarin ya, margarin. Mereknya yang paling terkenal. Blueberry. 3-4 sendok. Sip lah. Yes, kan? Oke, okay. Belum kita masukkan telur. Satu sendok gula halus. Oh, iya. Jangan lupa. Satu sendok gula halus. Ini buatan sendiri, tadi kita belinya gula pasir. Di blender. Oleh tapi sebenarnya kata tetehnya Akang juga teh bisa, katanya gak mesti pakai gula halus juga, cuma lebih gurih lagi kalau pakai gula halus. Semuanya tuh satu saja, jangan banyak-banyak dulu. Itu dia tak, enggak. Bisa enggak? Coba, silakan. Bukan, maksudnya bisa-bisanya. Bisa dong. Ya, bisa atuh. Walaupun pemain bola tapi tetap. Percuma. Mantap, guys. Kenapa kamu udah tanda tangan? Astagfirullah. Lebih baik minta tisunya Messi. Gitu lihat dia cuma nyimak tadi. Iya, saya tukang duduk di belakang kamu. Abi. Next. Oke, next kita banyak aduk.
berbau ya. Dibaurin aja coba. Oke, diajak ini ngobrol, ini diajak ini supaya membaur gitu. Apa ya? Hmm? Apa? Sosial jenis nama sih. Yes. Maaf ya, kita pakai cara manual aja ya. Biar cepat. Dan guys, ini karena di rumah, jadi nggak pakai masker. Kalau butuh rapid antigen saya punya. Sudah ada surat vaksinasi. Iya. Sudah ada surat ya. Tadi udah di apa peduli no? Peduli lindungi. Iya, peduli lindungi. Sudah melakukan protokol. Yes. Sudah melakukan protokol kesehatan, sudah mencuci tangan dengan sabun, ya kan? Bolak-balik. Sudah memakai sarung tangan. Supaya ya lebih kan? Higienis lagi. Supaya lebih cius. Anu. Jadi biar kalis ya. Diaduk. Yoi dong. Sebenarnya sih fungsi dari sarung tangan itu supaya lengket, nempel lapel. Enak lapelnya di sarung tangan. Supaya enggak lengket. Jadi lengket. Lebih bersih gitu. Iya, lebih bersih dan aku percuma aja pakai. Udah pakai aja, Bi. Itu protokol kesehatan. Protokol kesehatan harus begitu. Supaya netizen senang. Good banget. Bikin kebab juga ya di sini. Kebab ada. Harusnya ada dia otaknya dia jualannya. Jadi filosofinya ini sebenarnya niatan untuk bikin pai susu merah putih itu nggak dadaknya. Mendadak, ya itulah persiapan seorang pamu. Ya begitulah, kalau direncanakan biasanya malah nggak jadi. Ya betul. Ngedadak, kalau mendadak pasti, itu sudah pasti jadi. Iya. Ngedadak. Kan setelah bilang ngedadak langsung mintanya kemarin tapi. Dan ini harus on air pas 17 Agustus besok. Harus langsung. Iya, buat hari iya. Menyambut hari kemerdekaan di Indonesia. Dan ada historinya banget ya, karena si Akang ini nggak tahu kok merah putih gitu ya, gitu. Ini pertama kali kita cobain kontra merah. Biasanya putih yang original aja, yang kuning ke kuning kuningan gitu, yang krem gitu warnanya. Tapi ya nggak apa-apalah, krem kita paksain jadi putih gitu ya. Sedangkan nanti yang merahnya ditetesin sedikit pewarna makanan. Oke, cukup sekian. Okay. Terima kasih. Udah ya. Sudah. Kalau kalis itu dia nggak akan nempel-nempel ya? Ya, yes. Sudah. Dia tidak nempel. Jadi untuk ininya ya, pinggirannya apa sih namanya, guys? Gongs? Kulit ya, kulit lontar. Kalau kita kan orang Papua ya, guys. Oh, jadi itu, bagaimana? Orang Papua ya, jadi pembilang pinggir-pinggir saja. Pinggir-pinggir deh, pinggir-pinggir itu. Pinggiran saja tuh. Orang Sunda rasa Papua kah atau bagaimana itu? Susah juga. Kalau Akang Reza ini dari Fakfak. Jadi di Fakfak, besar di Fakfak. Tapi dapat dinas di Kabupaten Bandung. Rapi-rapi pertolongan. Ini, Purna Praja Angkatan 23. Wes, bagaimana Purna Praja Angkatan 23 seluruh Indonesia? Purna Praja itu serba bisa. Betul. Jadi main bola bisa. Yaps. Meskipun itu kan hobi masa ya. Berenang bisa lah. Yang penting bisa ngaku. Berenang bisa lah, suka yukam-yukam dalam laut. Asik banget loh, Fak-Fak itu kan batu ya, banyak batu, bebatuan gitu ya. Jadi lokasinya teh, kalau di tempat lain mah tanah gitu kan. Iya, saking banyak batu, sana batu ginjal juga sih. Masakin bagaimana ini? Why? Nggak dicek-cek.
Nggak usah. Dia ya. Mandiri kok, mandiri. Tadi sendiri, makan sendiri, main sendiri. Jadi karena ini dua adonan, tadi sebelumnya sudah ngebikin satu adonan dulu ya. Yang original ya, jadi putih. Merah putihnya itu tidak disatuin setengah-setengah, enggak. Kita bikin dua lontar merah dan putih. Iya, biar warna. Soalnya kalau setengah-setengah, kesek. Iya, nanti nyampur, jadi pink. Jadi sekarang satu aja. Kuahnya. Kamu ikutan ya? Sabar loh. Dan untuk mangkok ya, piring lontar juga sedikit berbeda ya guys. Langsung dikirim dari Fak-Fak Papua. Jadi kalau kita sembarang memakai piring lontar, nanti takutnya nggak matang atau nggak bisa hangus kalau terlalu tipis, ya kan? Jadi ini memang betul-betul piring khusus lontar. Aku cari di online shop nggak ada. Oh maaf, ini buatnya dari batu ginjal. Jadi tidak dijual belikan ya. Iya, diperjual harus mengorbankan ginjal dulu. Kita untuk diambil batunya. Enggak sekeluarga nih. Kurang. Oh iya, bikin flanya itu kita butuh 5 kuning telur, terus 2 lagi plus putih telur. Begitu. Jadi dipisahkan ya antara putih telur dan kuning telurnya. Yang dipakai kuningnya doang. Ya, kuningnya saja. Kayak ingat dulu mana saya beli pemisah kuning dan telur, tapi enggak ya, enggak jadi. Ada. Enggak. Ada, bisa dua. Saat pemanggangannya itu paling bagus berapa menit? 1 jam atau 60 ya, kan ya. Tergantung mood sih. Tergantung mood, tergantung kompor. Ya. Kalau kompor udah pakai kompor, maaf bukan endorse ya. Kompor bara. Kompor ya itulah. Seperti hati yang sedang membara. Sudah 3 telur. Fiona bikin fla. Oke, tadi sudah diajarin sama tetehnya Akang. Tetehnya Akang gimana sih? Ya iya, tetehnya Akang. Ini teteh. Ada yang ngaco teteh. Oh my god, lucu. Kuning telurnya udah 5 butir, tinggal 2 lagi kita